Halo, selamat pagi teman-teman Riox TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riox TV, jadi hari ini kita baru aja selesai tes motor R15M dan ngumpulin beberapa data tentang parts modifikasi yang ada teman-teman. Nah, gimana tuh videonya tadi? Seru nggak? Dan cukup menjawab atau bikin penasaran teman-teman nih? Nah, akan gue jelasin teman-teman satu persatu. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas adalah masalah perhitungan gear. Nah, jadi ketika kita tadi melakukan tes dan kita melakukan beberapa uji coba dari gearnya, gear setnya, kita harus melakukan perubahan. Yang kemarin kita modifikasi dengan ukuran sebelumnya segini, kayaknya perlu kita ubah lagi dan nanti mungkin kita ubahnya di part ketiga modifikasi R15M. Nah, jadi gear itu juga penting juga yang berdasarkan data yang udah kita ambil hari ini perlu diganti deh teman-teman. So, kayaknya harus segera part 3 nih karena gue gak sabar banget. Dan sekarang kita akan bahas poin yang kedua. Jadi poin kedua ini dari sisi exhaust ataupun knalpot teman-teman. Nah, ini sih masalah terbesar karena knalpot ini kita masih riset, jadinya kita harus mengumpulkan banyak data lagi. Nah, kayaknya nih tadi kan kita udah beberapa lap cobain pakai knalpot itu dan kita coba gali-gali lagi dan datanya sih fix kemarin buat harian sih oke. Namun kalau kita buat di sirkuit agak sedikit mengurangi performance motornya. Nah, berdasarkan informasi dari Panjul, mekanik dari K20 P-MyBike, Satgasnya P-MyBike, teknisinya P-MyBike tersebut, dia menginformasikan bahwa knalpot ini perlu diset ulang, teman-teman. Jadi, bisa dibilang knalpot yang sekarang digunakan itu belum sempurna, teman-teman. Nah, belum sempurnanya di mana? Pertama, dari sisi headernya. Yang kedua, dari sisi silinsernya. Jadi, dua bagian itu perlu dirubah semua. Namun, bagian silinser nggak perlu dirubah bentuk dan segala macam, tetap sama. Tapi, bagian perhitungannya aja yang perlu dirubah. Dan headernya juga masalah ukurannya aja yang perlu dirubah. Jadi gear set dan knalpot. Nah, sekarang kita bahas masalah pengereman dan masalah suspensi. Poin ketiga dan poin keempat hari ini. Nah, untuk data yang kita ambil masalah pengereman, alhamdulillah nggak ada masalah. Pengereman bekerja dengan baik, kita pasang RCBS1 untuk mengawal kaliper dari bay bray bagian depan. Dan untuk belakang murni standar, alhamdulillah nggak ada masalah sama sekali dan oke banget. Terus untuk masalah poin keempat yaitu masalah suspensi. Untuk suspensi di R15M ini benar-benar kita pakainya standar dan nggak dikocok dan nggak diapain, cuma bagian depan agak sedikit dipendekin ya supaya menemukan feel fitment tubuh gue, jadi biar enak gitu. Dan itu alhamdulillah tadi kan disentul ada kalau keluar sedikit jalannya agak bumpy dan segala macam, itu oke. Dan terus kalau misalkan habis cornering kita babat lagi terus juga oke juga dan nggak ada gubik-gubik dan segala macam, murni suspensinya udah oke banget. Jadi kayaknya tuh berdasarkan data yang kita ambil tadi, untuk suspensi nggak perlu diganti karena udah cukup banget. Kemarin buat harian, no issue, oke aja. Kita buat tes harian. Terus tes sirkuit juga oke juga, nggak ada masalah. So, secara totality masalah suspensi nggak ada masalah. Jadi masalahnya hanya di knalpot racing dan gear set yang perlu diset ulang. Oke teman-teman Riox TV, jadi kesimpulannya R15M ini asik banget dan enak banget. Baiknya sih kalian mengikuti video ini kalau doyan modifikasi motornya. Nah, jadi nanti di modifikasi part 3 kita akan bahas lagi teman-teman modifikasi yang pas sesuai dengan data yang udah kita ambil hari ini. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari knalpot racing, baiknya tungguin part 3-nya Riox TV, nanti akan kita rekomendasiin knalpot racing yang pas buat motor kalian. Oke teman-teman Riox TV, jadi informasinya itu aja. Semoga menjawab kegalauan kalian dan bisa nemenin kegabutan kalian. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jaga kesehatan kalian. And dadah!